Nah oke teman-teman, sepertinya ini udah mateng ya teman-teman. Nih udah mantep juga nih. Ibaratkan kita kayak makan di Jepang. Ini sumpitnya. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Teman-teman. Aduh, Ndre kita masak apa Ndre? Di situ ada genjer Ndre. Di sana ada kangkung. Genjer aja yang dekat sini. Ayo. Ayo. Genjernya seperti ini sih kita teman-teman, jadi tidak terlalu banyak teman-teman. Karena ini sawahnya sudah dijetor, karena ingin ditanami padi lagi teman-teman. Yuk, yuk. Nah, oke teman-teman, ini genjer teman-teman. Kita ngambil bagian yang muda ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita ambil nih bagian mudanya. Bunganya pun juga kita ambil ya teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi cari yuk. Sebelah sana tuh, yuk. Ini teman-teman, bunganya nih. Kita ngambil bagian yang muda-mudanya ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagian yang tua itu pahit teman-teman. Jadi yang muda bisa kita makan. Teman-teman bisa ditengok ya teman-teman. Yang merah-merah ini teman-teman asli. Bentuk merah jambu ini teman-teman, ini ialah telur keong emas ya teman-teman. Ini dia seperti ini teman-teman keongnya. Tapi ini masih kecil ya teman-teman. Dia bisa sampai besar teman-teman keongnya. Dan ini sebenarnya sih hama petani teman-teman. Karena dia bisa memakan padi-padi petani itu teman-teman, dimakan sama dia padi-padinya. Sudah sana temennya, banyak temennya. Sana. Ambil bagian bagian muda teman-teman, ingat ya yang muda ini ya teman-teman. Buat apa sama mu itu? Jadi masak lah. Mukbang. Konten lah, kita kontennya kita makan ya teman-teman. Kok kayak mukbang gitu ya? Ya memang mukbang, mukbang lah kita. Yuk lanjut. Oh Andre. Ya. Bawa apa waktu? Nah, oke teman-teman, oke. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Yuk, mari kita masak. Oke, lanjut kita masak ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita cuci ya teman-teman. Kita cuci hingga bersih ya teman-teman. Oke, yuk. Udah bersih tuh. Udah bersih. Vitamin itu yuk. Wih. Di atas sana teman-teman ada
kulit ular ya teman-teman. Ini teman-teman, saya menemukan sisik ular ya teman-teman. Ini sepertinya sisik ular lidia teman-teman, ataupun ular tali picis ya teman-teman. Ini sisiknya atau kulitnya teman-teman. Ini diperkirakan baru-baru saja shedding nih teman-teman, ataupun ganti kulit ya teman-teman. Yuk lanjut, yuk kita masak. Yuk, kita masak genjerin tadi. Yuk teman-teman, di sana kita ada bubuk ya teman-teman, ataupun apa bilang ya, lawung ataupun apa namanya, Re? Rumah sawah. Rumah sawah teman-teman. Yuk kita di sana masaknya ya teman-teman. Oke, yuk. Oke. Oke. Ini teman-teman, ini. Ini ada tanggung teman-teman. Bisa kita manfaat nih. Kita petik tanggungnya teman-teman. Kita metik kangkungnya ini yang bagus-bagus ya teman-teman, yang ujung-ujungnya teman-teman, karena ini biasanya jadi makanan belalang teman-teman di sini. Ini kangkung liar ya teman-teman, sangat mantap sekali, mantap kali kan. Yuk kita campur. Oke teman-teman, kita sebelah sana teman-teman, yuk. Mau kemana kita nih? Itu di gubuk sana tua. Yuk. Bisa. Ini teman-teman, ternyata di sini ada genjer yang lebih bagus teman-teman daripada genjer yang tadi kita ambil teman-teman. Ini kita tengok. Wow. Coba tunjukkan. Jantian ini ya? Jantian ini tadi lumpur kita ambil tadi sana. Yuk. Nah, oke teman-teman, kita petik aja teman-teman. Utama tambahan. Takutnya sendri kurang ya kan, karena dia pun kurus gitu makannya banyak teman-teman. Ini kita ambil bunganya teman-teman. Karena bunganya ini sangat enak teman-teman. Lezat bunganya. Nah teman-teman, seperti ini segini udah cukup ya teman-teman untuk kita berdua teman-teman. Yuk lanjut. Nah oke teman-teman, kita udah sampai di lokasinya ya teman-teman. Ini ada gubuk, kita masak di sini ya. Yuk ikut terus Andre. Nah oke teman-teman, yuk kita keluari peralatan kita ya, peralatan masak-memasak kita. Saya membawa kentang ya teman-teman. Ini teman-teman, kita bawa sobek. Nah, seperti cuma itu yang kita bawa teman-teman. Yuk kita lanjut masak ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kita nyari kayu ya. Yuk berarti itu. Kita cari di sini, Indra. Teman-teman, ini kita potong kayu ya, teman-teman. Karena di sini barusan hujan, teman-teman. Jadi ini kayunya agak basah, teman-teman. Makanya kita menggunakan kayu ini, teman-teman. Lepas sawit, teman-teman. Apa
sembarangan. Ini sama kata dia baru tahu aku. Oke teman-teman, seperti ini kalinya udah cukup ya teman-teman. Untuk masak kita yuk. Oke yuk lanjut. Oke teman-teman, kita akan masak di sini teman-teman. Kita akan buat apinya di sini teman-teman. Oh. Ayo, kita terus. Nah, oke teman-teman, untuk tugas pembuatan api kita serahkan sama kameramen kita ya teman-teman. Karena dia sangat ahli teman-teman membuat api teman-teman. Kecil-kecil aja ribut nanti. Nah, oke teman-teman. Bisa dilihat nih, kita siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini ada bawang putih teman-teman, kita potong bawang putihnya, bawang merah, bawang putih lagi teman-teman. Dan juga cabai teman-teman, cabai. Saya sudah menyiapkan dari rumah teman-teman cabainya. Putih kita, bawang merah kita potong satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, tomat ya teman-teman, bisa didekatkan tolong kameranya, kita potong tomat ya teman-teman. Potong dan kita giling hingga halus ya teman-teman. Tapi nggak usah terlalu halus sekali teman-teman. Oke cukup. Dekat di sini kamera. Kita kasih penyedap rasa ya teman-teman. Oke yuk, giling. Nah teman-teman, jadi seperti ini teman-teman. Oke, udah kita ulek. Oke, yuk lanjut, tinggal kita bersihkan sayuran lalu kita masak. Yuk lanjut. Oke, lanjut kita tuang air ya teman-teman. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini panas. Oke teman-teman, kita lanjut masukkan genjernya teman-teman. Ini genjernya. Masukkan, tambahkan air lagi teman-teman. Oke mantap. Masukkan lagi.
merah kurang kayaknya. Oke, tunggu sampai matang ya teman-teman. Oke teman-teman, nih kita masak ya genjernya teman-teman. Panas sekali. Lapar Andre? Sabar Andre. Sabar Andre, sabar Andre. Nih masak nih Andre, enak nih Andre. Wanginya sangat enak teman-teman. Gak sabar nih, lama kali mateng ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kita campur Raiko secukupnya. Secukupnya teman-teman, masaknya semua. Lanjut, kita aduk-aduk hingga matang teman-teman. Rasanya enak kali teman-teman. Tunggu benar-benar matang kita baru kita makan ya teman-teman. Mau nyicipi kameramen? Nah, cicipin nih. Mantap. Enak. Enak. Enak kan? Apinya ternyata nggak jadi buat teman-teman. Mesti dimus dulu. Oke, lanjut masak. Nah, oke teman-teman, ini udah mau matang ya teman-teman, sayur genjer ya teman-teman. Bentar lagi mateng nih. Nih. Oh, mantap teman-teman. Kita icip dulu pokoknya ya. Mantap. Sangat gurih teman-teman. Hampir jatuh. Jatuh nggak makan lah kita. Ya, jangan sampai jatuh lah. Sudah perjuangan ini nyarinya. Yuk kita tunggu berapa saat lagi teman-teman ya, biar betul-betul matang nih ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sepertinya ini udah matang ya teman-teman. Nih udah mantep juga nih. Oke yuk lanjut kita makan yuk. Oke kita bawa. Oke teman-teman, nih bisa dicek nih ya. Wih mantep teman-teman. Wih mantep. Cium deh. Mantap. Ya, yuk kita makan, yuk kita makan, lanjut. Sabar, kita bagi dulu. Sini sendoknya. Ini aku. Wis mantap kali Indri. Punya aku. Sabar. Pokoknya sedikit. Nah, makan dulu nak. Enggak ngotak. Nih teman-teman. Wis bagian banget. Kita. Kitanya. Hancur. Mantap teman-teman, yuk kita makan yuk. Bismillah. Rasanya enak, Andre. Gurih. Enggak bawa nasi. Iya. Dan kali bawa nasi, Andre. Kita sendok seadanya. Mantap. Pegang bawahnya. Panas anjir. Kasih kayak gini ya. Tapi enak kan? Hmm.
Ini bunganya teman-teman. Ini bunga genjeran nih. Mantap kali. Ibaratkan kita kayak makan di Jepang. Ya ini sumpitnya. Sendoknya bambu. Enak kuah. Seruput. Awak mau diseruput ke mana? Pedas. Sangat mantap. Panas. Oke teman-teman, kita lanjut. Sangat enak. Mantap sekali. Udah mau habis. Tunjukkan lah punya kau habis enggak. Lapar deh. Lapar kali. Buat nasi besok. Oke. Gak enak pakai daun apa? Ih mantap kali. Enak bes. Aku mantap. Oke teman-teman, udah bisa teman-teman. Bersih. Ini daunnya teman-teman. Nah, ini daunnya. Mantap sekali. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja petualangan kita kali ini teman-teman. Kita udah lumayan sore juga, udah mau maghrib juga nih teman-teman. Jadi kita cukup sampai di sini aja teman-teman. Oke, jangan lupa di like, subscribe dan share ya teman-teman video ini teman-teman. Dan bagikan ya ke kawan kalian. Agar kami suka. Biar supaya lebih bersemangat untuk buat konten-konten tentang petualangan ataupun tentang hewan lagi teman-teman. Kalian kok mau request apa aja bisa kita apain? Ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, mantap.